Salah satu titik poin penerapan kawasan pengendalian lalu lintas sistem ganjil genap berada di persimpangan lalu lintas bawah layang tol Tomang Jakarta Barat. Namun pemberian sanksi tilang bagi pelanggar terpaksa ditunda. Setelah Dirlantas Polda Metro Jaya melakukan evaluasi di lapangan, ternyata masih banyak ditemukan pelanggaran. Untuk itu diputuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi hingga Minggu 9 Agustus 2020 dan penerapan sanksi baru akan diambil pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020. Kegiatan ganjil genap kita akan sosialisasi sampai tanggal 9. Lanjut nanti baru tanggal 10 kita akan melakukan analisa dan penindakan untuk ini apa ganjil genap. Iya benar sampai tanggal 9. Dari pertama dilakukan sosialisasi itu kan hampir 100. Lanjut sekarang menurun sudah sampai 59 terakhir. Lanjut, masyarakat masih juga banyak yang belum dapat informasi lebih dalam. Maka untuk sosialisasi ganjil genap akan kita perpanjang sampai tanggal 9. Ada beberapa ruas jalan, yang pertama adalah di Jalan Esparman. Lanjut di Kali Besar Selatan, arah ke Gajah Mada maupun Hayam Wuruk. Alasan penerapan ganjil genap Dinas Perhubungan DKI Jakarta bukan untuk mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum, namun bertujuan untuk membatasi aktivitas masyarakat yang tidak perlu selama masa pandemi COVID-19. Tapi masih ada juga sosialisasi itu masyarakat itu belum mengerti, sehingga kita lebih perdalam lagi agar menyentuh kepada masyarakat yang belum mengerti.